kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kumpulan kami dilakukan oleh Wali Kota Sungai Penuh sebagai tanda pembukaan acara pawai dan kreativitas anak usia dini, Gebiar Anak Hebat Kota Sungai Penuh dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2018. Baik Bapak Ibu hadirin yang berkas dan pawai anak usia dini dari anak-anak TK dan PAUD, Bu tamu undangan, kami silakan menikmati makanan ringan yang telah disediakan dari TK dan PAUD sekecamatan Pondok Tinggi untuk naik ke atas pentas. Sembilan kelompok bermain, satu taman penitipan anak, dan satu satuan PAUD sejenis. Dengan jumlah murid kurang lebih 500 orang dan dengan jumlah guru 70 orang. Prestasi yang pernah diraih oleh PAUD Kecamatan Pondok Tinggi, juara 1 pidato guru TK tingkat Kota Sungai Penuh, juara 1 pembuatan AP, juara 1 goyang balon Hari PGRI, juara 1 pembuatan puisi, juara 2 mewarnai, juara 3 tari tradisional. Di bawah pimpinan pengawas Kecamatan Pondok Tinggi, Ibu Nova Filarita SPD dan penilik PAUD Ibu Mulyati SPD. Jati sekali PAUD Kecamatan Pondok Tinggi. Jati. Di belakang barisan drum band kita saksikan bersama anak-anak TK dan PAUD menggunakan pakaian daerah. Kelompok bermain berjumlah 5 satuan PAUD. Tetap di lapangan Merdeka karena nanti di akhir acara kita akan mengundi door prize. Wah, kita ada door prize Ibu. Ada dua sepeda nih, biru dan hijau. Jadi kira-kira siapakah adik-adik? Ya, kita masih saksikan ini dari Kecamatan Sungai Bungkal. Penyerahan perawat burung, perawat binatang. Iya, betul. Memberi makan. Iya. Pelajaran di TK. Betul sekali. Jadi suruh mengenal kertas dulu, jangan coret-coret dinding ya, Bu ya. Iya. Jadi guru tugasnya mendampingi anak, mengarahkan anak supaya aktivitas anak kita positif, bermanfaat dan berdaya guna. Baik. Ya, kita masih saksikan bersama penampilan pawai dari Kecamatan Sungai Bungkal. Ini ada Thank you.
sebuah TK, 7 kelompok bermain, 4 satuan PAUD sejenis. Dabai. Boleh dada-dada dulu. Bapak Ibu Forkopimda, Ketua DPRD Kota Sungai Bendung. Kita masih saksikan bersama ya Bu, barisan dari siswa-siswi PAUD dan TK sekecamatan Sumen Debai dan bersiap-siap di belakang kecamatan Hamparan Rawang. Anak-anak yang sehat, karena kita ketahui 10% dan ini kecamatan Sumen Debai. Terima kasih kecamatan Sumen Debai.